Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi di Bang Wicak TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Kalian yang sedang ada penyakit, segera diberi kesembuhan. Yang sedang ada masalah, segera diselesaikan masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang koleksi sepatu saya di tahun 2023. Apa saja yang saya dapatkan di tahun 2022. Nah, mari kita saksikan ke video selanjutnya. Guys, nah ini sepatu pertama saya guys. Nah ini sepatu fitur saya, sepatu GSK ya guys nih. Nah ini sepatu yang badak banget, sepatu yang kuat slip on, dan ini masih bisa dipakai. Dan ini saya beli dengan harga 99.000 dulu guys. Nah ini sepatu ini kuat sekali ya guys, dan ini masih M5-nya masih kuat, cuma di bagian tekuan aja nih guys yang agak sedikit longgar nih. Dan ini guys, nah ini sepatu ini ditujukan untuk kalian yang senang menggunakan sepatu simple slip on ya guys, dan digunakan untuk fitter. Nah saya menyarankan ini guys, sepatu slip on GSK warnanya hitam putih di harga 99.000 dulu saya beli, tapi sekarang saya tidak tahu, coba kali nanti saya cantumkan linknya di deskripsi guys. Nah ini sepatu pertama saya, yaitu sepatu GSK. Oke lanjut kita ke sepatu yang kedua, yaitu ini guys, sepatu Dr. Kevin. Dulu saya beli dengan harga 130.000-an. Nah, ini sepatu sneaker ya guys, bisa digunakan untuk apa aja, tapi kalau digunakan buat lari ini sedikit agak gak enak guys bagian belakang ini. Ini tidak ada cengkraman, jadi kalau kita lari ini nanti tumit belakang kita akan lepas ke atas guys, tidak dicengkram oleh ini, karena ini dia ada stabilizernya juga guys. Ini sangat empuk, dan di sini tidak ada leg slipper. Jadi nanti kalau dipakai ini dia tangnya sering ke kanan dan ke kiri. Nah ini saran saya digunakan untuk sebagai sneaker ya guys, atau sebagai casual. Dan ini sepatunya sangat enteng juga guys dipakai, dan ini sangat lentur ya guys, ini sangat lentur nih lihat. Nah ini guys, nah ini saya sampaikan lagi untuk harganya di deskripsi guys, atau linknya di deskripsi. Nah ini saya akan merekomendasikan kalian, untuk kalian yang suka dengan suatu sneaker model kayak gini, lentur dan enteng ya guys, tapi kalau buat lari ini tidak rekomendasi. Oke guys, nah itu sepatu kedua saya Dr. Kevin. Dan sepatu ketiga saya adalah ini guys, sepatu Ventela, sepatu Ventela basic ya guys. Nah ini seperti kayak sepatu Converse. Nah ini jarang saya pakai, saya ukuran 43. Ini sepatunya nyaman digunakan, misalnya empuk. Harganya dulu saya beli 150 di Shopee, dan ini original ya guys, dan ini mereknya Ventela. Nah perlu kalian tahu, sepatu ini bisa digunakan untuk apa aja, terutama untuk anak sekolah atau kuliah atau kerja. Ini sangat rekomendasi sekali bagi kalian sepatu ini, dengan harga 150.000-an original ya guys. Nah kalian semua bisa mendapatkan sepatu original dari Ventela dengan harga 150, dan bahannya original, jangan beli yang seperti Converse KW-KW gitu ya guys, tak awet, mending beli ini aja guys. Ini masih lihat masih mulus, masih aman nih guys. Nah itu sepatunya untuk kuliah, kerja, atau untuk main, ini bagus dan awet, dan misalnya empuk guys. Nah itu sepatu ketiga saya di tahun 2022. Dan sekarang kita langsung menuju ke sepatu selanjutnya. Nah
Ini guys untuk sepatu ini, sepatu Saba Velcro. Nah ini yang suka sepatu Velcro, yang ada Velcro, nah ini perlu dicoba untuk sepatunya guys, karena cakep, untuk tampilannya juga cakep ya guys. Nih, nah ini dulu saya beli dengan harga 215, dan saya nanti akan cantumkan untuk linknya ya guys. Ini, nah ini sepatu ini ukurannya tuh 44, jadi bisa di, kalau beli di sepatu Saba yang kayak gini, yang kurang, yang bentukan velcro gini guys, kalian up satu size ya guys, karena di 44 ini ngepres guys, kalau 43 pasti saya tidak cukup, ukuran saya 43 aslinya guys, dan saya beli 44, ini ngepres sekali untuk 44 ya guys. Nah sepatu ini sedikit agak berat karena double midsole ya guys, double boxing ya guys, dan sepatu ini nyaman digunakan, empuk juga guys untuk midsole-nya, dan sepatu ini masih awet menggunakan outsole karet ya guys. Nah ini sangat kasar juga, dan ini saya rekomendasikan buat kalian juga untuk kerja, kuliah, atau untuk casual, ini sangat cocok sekali buat kalian untuk yang senang velcro ya guys, dan ini juga bahan sweat ya guys. Oke, itu sepatu lompat saya, dan selanjutnya kita menuju ke sepatu apa lagi guys. Oh ini, nah ini sepatu kulit murah, ini masih ada ini ya guys, ini sepatu kulit murah harga 104 atau 100 ribuan, 104 ribu atau 100 ribu, ini dari Mojokerto ya guys. Ini sudah saya uji bakar juga dengan korek api, ternyata tidak apa-apa dan masih aman, kulitnya juga diklaim asli ya guys, dan ini juga nyaman, sayang untuk soalnya, untuk midsole-nya tidak bisa dilepas, dan kalau pengen empuk beli tambahan isol aja guys, nanti bisa jadi lebih empuk, dan soalnya kayak gini ya guys. Nah ini also juga durable juga guys. Nah ini digunakan juga nyaman, bagian belakang padanya juga agak tebal ya guys. Nih, nah ini harga 100 ribuan atau 104 ribu atau 100 ribu. Nah ini rekomendasi sekali buat kalian yang sedang mencari sepatu kerja formal dengan harga 100 ribu pas atau 104 ribu, bisa dapat sepatu ini asli dari Mojokerto, mereknya Dragville, dan nanti saya akan cantumkan untuk linknya, dan ini sangat cocok buat kalian yang juga ngantor ataupun kerja di luar lapangan, karena soalnya juga kayak gini juga guys, ini bisa dibuat juga di bebatuan atau di aspal. Nah itu sepatu koleksi saya untuk yang kelima. Oke, lanjut lagi kita menuju sepatu ini guys. Nah ini adalah sepatu lari, sepatu running, sepatu kanki ya guys. Ini sepatu kanki merek Hiro Nobunaga, dengan harga dulu saya beli 213, sekarang sekitar 238, dan saya nanti akan cantumkan di link bawah. Nah sepatu ini sangat nyaman sekali digunakan, apalagi di paddingnya sini memeluk erat kaki kita, untuk insole-nya juga sangat empuk, apalagi juga untuk midsole juga empuk karena berbahan foam juga nih guys, dan untuk soalnya ini bahan karet, dan untuk di bagian heel bagian belakang bawah ini guys, ini ada airnya, jadi gelembung udara membuat midsole jadi lebih empuk lagi guys. Nah ini sepatu yang nyaman digunakan untuk casual lari atau apapun, ini juga sangat nyaman ya guys untuk sepatunya atau olahraga lainnya guys. Nah ini sepatu kanki dengan harga 230 ribuan. Nah ini saya sarankan untuk kalian suka olahraga atau lari atau jogging, jalan-jalan, ini rekomendasi sekali buat kalian sepatu kanki Hiro Nobunaga. Oke lanjut lagi untuk sepatu selanjutnya. Nah ini guys sepatu murah, sepatu 100 ribu, untuk
Untuk selanjutnya sepatu Odasi ya guys, murah, harga di bawah 100.000, tepatnya 97 atau 98. Ini sepatu nyaman sekali buat olahraga, dan ini sepatu yang legendaris sekali ya guys, dan ini sangat kuat dan kokoh, dan ini saya rekomendasikan untuk kalian yang suka olahraga. Dan ini harganya 98-99, dan yang paling penting di bawah traksinya ini guys, traksinya dua ini sangat kesat sekali ya guys. Nah ini untuk kalian yang suka sepatu olahraga dengan harga murah. Ini yang terakhir, sepatu training teleran ya guys, dengan harga 300.000 ini soalnya. Dan sepatu ini sangat worth it sekali dibeli karena nyaman, enak, dan bisa dibuat apa aja guys sepatunya ini guys. Nah ini dengan merek Kanki Story Nobunaga Story kita dake ya guys, dengan harga 338.000. Nah ini rekomendasi sekali buat kalian untuk yang suka sepatu multifungsi guys. Nah ini sepatu Story kita dake. Nah untuk sepatu paling favorit saya yaitu sepatu ini guys, sepatu Hiro Nobunaga, karena dia sangat nyaman sekali, empuk, ringan, dan misalnya sangat empuk sekali guys. Ini sepatu favorit saya, misalnya sangat empuk, nyaman digunakan, dan ringan ya guys untuk sepatunya ya guys. Nah ini dengan merek Kanki Hiro Nobunaga. Nah itu dulu guys dari saya, sepatu-sepatu koleksi saya tahun 2022, semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi rekomendasi bagi kalian semua untuk yang sedang mencari sepatu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.